Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Mas Bobi itu kepada apa? Ya nggak apa-apa ya, tenang aja. Anda tetap bisa maju dengan... Wali Kota Solo sekaligus cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka tidak ambil pusing dengan penolakan PDIP terhadap pencalonan iparnya Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Gibran Raka Buming Raka menyebut bahwa sikapnya tenang-tenang saja terhadap penolakan PDIP pada pencalonan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Hal itu diungkapkan Gibran Raka Buming Raka seperti dimuat Kompas TV pada Rabu 17 April. Gibran pun enggan berkomentar lebih lanjut terkait penolakan PDIP tersebut. Putra Presiden Joko Widodo itu menyerahkan semuanya ke Bobi Nasution. Tanya aja ke Bobi ya. Artinya kan PDIP sudah terbuka untuk siapapun yang mendaftar kecuali Mas Bobi itu kepada apa? Ya enggak apa-apa ya, tenang aja. Anda tetap bisa maju dengan partai yang lain aja? Ya itu ditanyakan ke Bobi aja ya. Pak Jokowi berarti udah merestui ya? Merestui apa ini? Untuk nanti politik terus. Lanjut Pak. Dikit aja Pak. Tadi saya sudah tanggap. Tanggapannya gimana Pak? Pak tanggapannya Pak. Tadi saya sudah tanggap. Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka.